Baik, saudara sekalian, selamat siang. Siang, Pak. Bahasa Indonesia? Ya, saya suka. Siang hari ini kita bertemu kembali. Dan hari ini kita akan bermain-main dalam belajar, yaitu menyampaikan majas dari Verbina. Siap? Siap. Bapak yakin kalian nanti akan lancar dan menguasai materi tentang majas hari ini. Bahasa Indonesia? Ya. Siswa sekalian, kita akan melanjutkan kelompok kedua atau yang maju kedua sesuai dengan nomor undiannya. Kami persilakan. Ya, siap. Silakan, mulai. Salam super. Santun, unggul, prestasi, peduli lingkungan. Bahasa Indonesia? Ya, saya suka. Selamat siang, teman-teman. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Tiara sebagai moderator dan mereka sebagai peserta. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jufrianto SPD yang telah memberikan tugas ini dan membimbingnya. Pada kesempatan hari ini, kami ingin melakukan sebuah permainan yang di mana nantinya peserta akan menjawab pertanyaan dan bergantian terkait materi tentang majas. Mengerti, teman-teman? Siap, mengerti. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Hidup bagai tarian yang dinamis, kadang lambat, kadang cepat, namun seirama. Majas apakah itu? Majas perbandingan. Benar. Pertanyaan kedua, si jago merah itu melahap habis seluruh rumah warga. Majas apakah itu? Majas metafora. Benar. Pertanyaan ketiga, matahari tersenyum di pagi hari. Majas apakah itu? Majas personifikasi. Benar. Pertanyaan keempat, mungkin lelaki lebih tertarik dengan wanita berlesung pipi itu. Majas apakah itu? Majas pars protocol. Benar. Pertanyaan kelima, RT 09 memenangkan lomba balap karung di desa Pulau Telok. Majas apakah itu? Majas totem perpaten. Benar. Pertanyaan keenam, semua perkataannya bagaikan angin yang berlalu. Majas apakah itu? Majas perumpamaan atau epic simile. Benar. Cintaku kepadamu seluas samudra Hindia. Majas apakah itu? Majas hiperbola. Benar. Pertanyaan ke-8. Hidup ibarat pohon yang kokoh, menahan badai dan angin kencang tanpa goyah. Majas apakah itu? Majas perbandingan. Benar. Pertanyaan ke-9. Hatinya sekeras batu. Majas apakah itu? Majas metafora. Pertanyaan ke-10. Ayam itu menjerit-jerit di pagi hari. Majas apakah itu? Majas personifikasi. Nah. Pertanyaan ke-11. Orangnya sudah pergi, namun suara merdunya masih terngiang di kepalaku. Majas apakah itu? Majas pars prototo. Benar. Pertanyaan ke-12. SMPN 2 Solang menjadi peserta upacara di Kongres Kapuas. Majas apakah itu? Majas totem perpaten. Pertanyaan ke-13. Para karyawan merupakan tulang punggung perusahaan. Majas apakah itu? Majas perumpamaan atau epitome. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-14. Kekayaan tidak habis menuju turunan. Majas apakah itu? Majas hiperbola. Benar. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Mantap.